urgensi dilaksanakan vaksinasi COVID-19 karena vaksinasi menjadi momentum penting sebagai bentuk usaha kita bersama untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga keluarga kita tercinta dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Insya Allah vaksin COVID-19 aman dan efektif. Karena di negara manapun termasuk di Indonesia, pemerintah hanya akan menyiapkan vaksin teraman dan terefektif yang disarankan oleh WHO, ITAGI, para ahli, dan otoritas setempat seperti Badan POM. Untuk memastikan aspek keamanan dan efektivitas vaksin yang akan diberikan, penyuntikan dilakukan setelah adanya EUA dari Badan POM. Para tenaga kesehatan telah senantiasa berjuang di garis terdepan dalam menangani pasien COVID-19, sehingga mereka sangat rentan tertular, oleh karenanya harus diprioritaskan. Kami berharap tenaga kesehatan bisa merasa lebih aman karena vaksinasi ini akan dapat meningkatkan kekebalan tubuhnya. Kami dari Ikatan Apoteker Indonesia mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 melalui vaksinasi. Kami mengimbau para tenaga kesehatan, khususnya para apoteker di seluruh Indonesia dan masyarakat pada umumnya, untuk dapat mengikuti program vaksinasi ini secara bertahap. Pemerintah insya Allah menjamin keamanan, mutu, dan efektivitas vaksin COVID-19. Selain itu, saya juga menghimbau masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.